Usai turun dari kawalan di depan Gang Simorukun Gang 5, Rifki Ardiansyah langsung disambut puluhan karateka kecil. Lulusan Bintara Prajurit Karir tahun 2016 berpangkat Serda ini disambut warga dengan pengalungan bunga dan diarak warga hingga ke depan rumahnya. Atlet karate peraih medali emas Asian Games 2018. Putra pasangan Surya Kencana dan Dwi ini berhasil mengalahkan atlet karate asal Iran, Amir Mahdizadeh di kelas kumite 60 kg dengan skor 9-7 saat laga final. Dengan prestasi itu, Rifki yang menjabat Baban Min 2, Pokban Min Casdam 5 Brawijaya itu menjadi kebanggaan keluarga dan warga Simorukun 5. Diharapkan dengan hadirnya Rifki sebagai idola baru masyarakat, terutama para karateka cilik, termotivasi untuk terus berprestasi. Ya, kita sebenarnya kan dari ini, mentalnya. Dia kan jam terbangnya juga tinggi, saya kan juga baru jam terbangnya. Ya, tapi dari situ saya tidak takut kan. Saya percaya bahwa saya bisa, karena Allah selalu di dalam hati saya. Siapanya sudah dari lama, dari 6 bulan. Fisik, teknik, sama taktikal juga, strategi. Dan kita juga banyak tryout seperti di Swedia, di Jordan, di Egypt, dan Ukraina. Tak hanya berhenti di Asian Games, Rifki juga diharapkan bisa meraih prestasi di ajang olahraga lain seperti Olimpiade yang akan datang. Yusmana Windarto, CTV.